Welcome back to Bintang Otomotif. Dari depan sekilas motor ini mirip dengan Honda Vario 125. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah supaya kalian tidak ketinggalan berita otomotif terbaru setiap harinya. Adalah Honda Elite 125 yang menambah ragam pilihan motor matic. Motor matic Honda ini memakai mesin 124,9 cc 1 silinder berpendingin udara. Mesin itu didukung dengan teknologi PGM-FI sehingga diklaim lebih irit bahan bakar. Honda Elite 125 mampu mencatat tenaga maksimum sampai 9,34 dk di 7.500 rpm. Sementara torsinya menembus 10,3 Nm pada 6.000 rpm yang disalurkan dengan transmisi CVT. Fitur, skutik ini nggak kalah canggih. Dari depan, Honda Elite 125 sudah memakai lampu depan berbasis LED. Panel instrumennya pun juga canggih, full digital, mulai dari speedometer sampai pengukur mesin. Motor matic yang meluncur di Brasil ini dijual dengan Rp8.250 Brasil. Atau setara dengan 25 jutaan. Dengan mesin 125cc bisa dibandingkan dengan Honda Vario 125 ESP. Dari website resmi AHM, harga Vario 125 dibanderol 21 jutaan. Om Dulu, Jakarta. We'll be right back.
buat teman-teman. Lebih worth it yang mana? Honda Vario 125 Indonesia atau Honda Elite 125 Brazil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.